Gak muat. Kuat gak bagus. Tubingnya gak muat. Wih. Ini parah saking gak pernah dipruning Pak Agus. Langsung dipotong. Selamat pagi sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya. Hari ini kita sudah bersama Pak Agus teman-teman ya. Kita mau minta bantuan Pak Agus ini untuk pruning pohon durian kita ya teman-teman ya. Iya, ini belum pernah dipruning Pak Agus. Yang mengarah ke atas kita dipotong di sini. Waduh, ini durian itu harus pruning. Kalau tidak di pruning ya? Nanti cabang-cabangnya lebih jatuh pak. Tapi cabangnya. Ini tadi kebetulan Pak Agus lewat, terus kita minta bantuan pruning teman-teman ya. Biar jelek dulu, tapi nanti akhirnya bagus. Nah ini percabangannya, kalau seperti ini potongnya gimana Pak? Wish. Nah, yang mengarah ke atas dipotong teman-teman. Karena mungkin itu cenderung cabangannya tidak beraturan, dia naik-naik itu nanti jelek hasilnya. Kalau ini cuma potong itu saja nanti. Langsung disunati teman-teman. Ini kurang gitu. Yang atas tidak gitu. Terjangkau ini, tidak terjangkau. Ini belum pernah dipruning Pak Agus. Belum pernah dipruning. Uish. Langsung dipotong ujungnya. Sementara kayak gini kita tinggal ke OC-nya. Nah ini langsung kita pindah ke durian Oci teman-teman. Ini kita nami singkong Pak Agus. Singkong itu kalau habis panen langsung tanam lagi. Semenjak tanam ini, tanam durian ini langsung bawahnya singkong, jagung terus ini Pak Agus. Ini penguburannya harusnya sampai sini. Ini sudah harus lebar sampai sini yuk. Ini di luar ujung daun. Rawat sama sekali. Ini kebetulan tadi Pak Agus pas lewat ini teman-temannya. Mau ke kebun tadi Pak Agus? Mau ke kebun. Di sekalian minta bantuan pruning teman-teman. Ini durian Oci. Wih, coba. Langsung. Thank you.
Ini harus ke Brazil. Enggak muat. Kuat enggak bagus. Kuntingnya enggak muat. Wih. Ini parah saking enggak pernah dipruning, Pak Gus. Ini wes. Nanti le. Hah? Pak, gembor dari ngalas, teman-teman. Itu yang atas enggak kejangkau, Pak Gus. Harus kejangkau ini. Harus. Iya, Le. Terasa kejangkau. Enak, udah kuat ya. Kempal, enak. Loh. Kecil tadi, Le. Wah. Ya. Pak dalang itu, Pak gembor. Ini yang atas enggak kejang kok. Kuat enggak itu, Pak Agus? Enggak kuat. Enggak kuat ya. Itu harus motong yang ke atas itu. Di bawahnya. Tuh, yang cabang ke atas ini. Bahaya kalau. Bahaya. Bahaya. Pakai tangga itu. Pakai tangga nanti, Pak Agus. Ini bekasnya. Ayo. Bisa? Nakutkan ini, ngeri ini. Ini setelah kita pruning. Sebenarnya pruning itu usia 1 tahun udah mulai pruning lah. Ini 2 tahun lebih nggak dipruning-pruning, nggak kerawat karena ketutup singkong terus, akhirnya seperti ini. Tapi kalau nggak dipotong, nggak dikurangin ya nanti lemes terus. Pohonnya kecil terus. Batangnya, cabangnya kecil nanti. Ini baraannya yang dijublu, yang dijublu udah pohonnya besar 4 kali lipat ini. Udah kuat. Nah ini masih seperti ini. Karena memang selalu singkong ya di sekelilingnya. Yes. Ini udah nanggung, udah susah kalau gini. Ini masih kita pruning-pruning, teman-teman ya. Itu tadi yang durian Noji setelah di pruning. Oke, demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Nah, ini kita masih lanjut lagi. Terima kasih, salam sehat, salam pertanian.